Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan berkeliling dalam program siaran keliling Jawa Barat ke daerah Pangandaran. Ini adalah daerah wisata yang saat ini sedang dijadikan tujuan wisata terbesar oleh Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, ayo ikuti perjalanan kami semua ke Pangandaran. Pangandaran saya jamin, tapi kalau dari luar saya nggak bisa jamin. Nah, gitu. Nanti, dari luar dijaga terus ya Pak? Iya, perlu dijaga, sumbernya harus jelas, dari mana sih nggak bisa terpusuri. Ya, terima kasih. Luar biasa. Bedanya jambal roti dengan jambal biasa? Yang luar biasa, itu agak keras. Kalau yang ini empuk. Merudul, merudul. Ya. Cara membuatnya ini sama apa? Prosesnya beda Pak, prosesnya ya. Yang menarik dari Puskesmas Pangandaran adalah di sini ada rawat inap. Jadi ini adalah termasuk yang terkenal di Jawa Barat. Dan kerennya lagi, lihat nama-namanya. Sebagai ketua Porikan Jawa Barat saya bangga sekali. Termasuk itu Pangandaran bisa keren, ada Barona, ada Salmon dan lain sebagainya. Zaman dulu ada Dilan dan Milea. Zaman now ada Cinta dan Ridwan Kamil. Provinsi sudah juara. Nasional insya Allah segera kita ambil. Lanjut kemana kita Bu sekarang? Insya Allah kita akan ke PAUD di Pangandaran Creative Space. Yuk, yuk, ayo, ayo. Virus corona adalah dari hewan seperti kelelawar. Tol dari hewan, terus dia kemudian lompat ke manusia ya. Betul kan Pak? Hari pertama tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Adalia bahwa ini penyebabnya adalah virus ya. Kalau namanya virus maka dia hanya menyerang orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Hanya menyerang siapa? Daya tahan tubuhnya itu lemah, kemudian dia mudah diserang oleh penyakit ini. Tetapi kalau dia kuat, maka penyakit ini tidak akan menyerangnya. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak diserang oleh virus corona, caranya harus apa? Harus sehat, ya betul, harus kuat, ya kan? Makanannya juga harus bergizi, kemudian beraktivitas setiap hari, ya.
Kemudian juga jangan lupa setiap kali mau makan atau keluar dari kamar mandi, kemudian kita melakukan berbagai aktivitas di luar gedung itu atau di luar rumah, itu selalu cuci tangan. Ya. Jadi ringkasnya adalah kita mencegah virus corona ini harus dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, atau disingkat dengan PHBS. Ya. Ini ada yang menarik dari SMK Negeri 1. Jadi ada inovasinya, yaitu mereka ini penting sekali untuk ibu ya, karena selama ini kalau ngejemur hujan kita heboh banget gitu ya, untuk ngejahit ya gitu ya, untuk ngangkat jemuran. Sekarang ternyata ada teknologi luar biasa, silahkan tetap dicoba. Ini juga bisa otomatis untuk pagar, bisa dengan HP, kemudian buka pintu menggunakan kartu KTP. Pakai KTP ya, oke. Berarti tetangga nggak boleh ya? Ya, jadi nah, kemudian ini yang menarik adalah ada jemuran kalau hujan. Kita hanya dari jauh saja atau dia langsung otomatis kalau kena air hujan langsung dia bergerak sendiri. Nanti kalau udah kering keluar lagi. Udah kering dan hujan